Oke, silakan untuk Butet dan Amalia. Hah? Nggak mau lah. Ijiji. Tahu nggak, di situ tuh ada sarang kuman. Ada hewan-hewan nanti gigit-gigit. Terus kan, aduh nggak higienis nih, pokoknya nggak mau lah. Ih, lebay, lebay. Aduh. Amalia, anak Bebe Juki. Asal lu tahu aja, Amalia. Ini adalah untuk melatih fisik supaya lebih energik, menarik, asik. Baik, anak-anak santri yang Ustadz sayangi dan Ustadz cintai. Dari kegiatan pramuka ini, Ustadz Musa yang mulia dan santun mau bertanya kepada kalian, apa manfaat dari latihan pramuka? Siapa yang tahu? Orang si Sobri. Sobri lagi. Ya, udah. Eh, diam. Haikal, Sobri, kalau kalian berpikir latihan pramuka ini kalian punya kesempatan untuk saling menjahili satu sama lain. Di pondok pesantren juga tiap hari kalian dorong-dorongan kan? Yang satu kayak tukang somai, dorong gerobak. Yang satu kayak tukang cilok, dorong gerobak. Bukan itu! Siapa yang tahu? Saya, Ustaz. Ya, Dot. Biar kita bisa kompak, Ustaz. Betul! Ya? Ustaz, ya? Saya. Apa, Lukman? Tadi saya udah mikir, tapi saya lupa lagi. Alah. Bisa ngomong. Amalia, Butet, siap-siap pada hitungan ketiga. Satu. Wih, Butet sama siapa tuh? Dua. Tiga. Jadi malu. Habis namanya mirip-mirip. Yang satu Amalia, yang satu Aulia. Ya udah kalau gitu, Amalia. Butet. Bismillahirrahmanirrahim. Pemenangnya adalah Butet. Selamat untuk Butet. Baik, untuk Butet dan Amalia ya, yang menang tidak boleh sombong dan yang kalah dia harus menerima kekalahannya dengan ikhlas. Ya, jadi enggak boleh berantem. Ingat apa kata Ustadz Musa? Pemenang yang terbaik adalah pemenang yang berani menahan hawa nafsu dan amarah. Nah, tuh. Tapi ini tuh semuanya gara-gara kalian. Menjalin tali persaudaraan, menumbuhkan keberanian untuk berbuat baik, untuk membela yang benar. Ya, kalau kalian berantem begini, untuk apa kita latihan pramuka seperti ini? Baik tuh? Baik tuh! Udah, Haikal udah sekarang kamu balik ke sana, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz ingin bilang terima kasih banyak kepada seluruh santriwan maupun santriwati yang sudah mengikuti ekstra kulikuler pramuka ini ya. Kalian luar biasa, semangat kalian luar biasa. Ustadz berharap kalian tetap jaga semangat kalian ya. Dan junjung tinggi terus yang namanya sportivitas ya.
Sekarang waktunya kita kembali ke pesantren. Kita long march kembali dari sini sampai kembali ke pesantren ya. Paham tuh? Paham nak. Gue cakap apa sih? Saya tidak semudah itu mempercaya akal-akalannya Sobri. Trio Bemo tuh akal jalannya banyak. Biar saya kerjain sekalian. Ustaz lihat aja ya. Yeah. Biasanya kalau kesurupan begini mesti dicemburin ke air. Biar sadar. Astagfirullahaladzim, Sobri. Astagfirullahaladzim, Sobri. Hei, tujuan kamu apa tuh bercanda-bercanda kayak begitu? Gak lucu. Bikin orang panik aja. Sobri, jangan pernah diulangi lagi ya. Kasih yang lain ketakutan tuh. Ustaz, maaf. Kabur. Sosek kamu gak usah jujur. Kan kalau kamu berenang kan enak. Nanti kayak tadi kita mandi. Baik, anak-anakku, para santriwan dan santriwati, juga seluruh pembina yang ada di sini, sebelum kita melaksanakan long march untuk kembali ke pondok pesantren Kunanta, alangkah baiknya apabila kita berdoa dulu, memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjalanan kita diberikan kelancaran dan juga keselamatan. Amin. Dan semoga kegiatan kita ini membawa berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Suratul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada santriwan maupun santriwati, Dodot, silakan dipimpin teman-temannya. Siap, Ustaz. Balik kiri, gerak. Gak ada balik kiri. Kanan. Udah, biar Ustaz Musa yang mulia ada satu aja yang mimpin ya. Ya. Siap. Balik kanan. Ini sih kebakaran nih kayak pada ini. Ah, ini yang namanya kebakaran. Kan tadi saya ngomong begitu. Kebakaran! Kebakaran! Salah, kebakaran Pak Ustaz. Udah tahu, lagi dilihat tuh. Ya makanya saya kasih tahu biar lebih tahu. Kalau enggak rumah pabrik ya? Iya. Orang ngebul begini, gede banget itu. Salah dua-duanya. Duh, ini apaan sih anak-anak? Tebel banget lagi ya. Masuk aja anak anak-anak. Ini anak-anak ini kebiasaan nih, ngapain nyusul-nyusul sih? Abis makan tuh baca doa, langsung aja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kok suaranya agak ngebas ya? Iya kan? Apaan sih? Ponunung. Ponunung kan udah pulang ke Arab, ya kan? Iya, Ponunung kan udah jadi TKW, ngapain sih lagi sih? Ustaz, iya. Aduh. Iya, ini lagi pada ngapain Ustaz? Pada di sini. Ini nonton Ponunung dibakar. Ponunung dibakar. Ada kebakaran. Ya udah sekarang Ustaz sama Pak D cari informasi yang valid. Kalian ngapain sih? Ngapain? Kita keluar. Ayo, gimana? Ini lagi darurat, lagi ada kebakaran. Enggak usah ikut-ikutan. Enggak usah ikut-ikutan. Udah, kalian enggak boleh ada di sini. Ayo ya pada masuk kamar. Ayo. Ustazah itu loh, itu kan enggak udah ayo masuk. Mau dibantuin. Ini udah lagi dipegangin. Tapi ini kita juga mau bantuin. Kebakaran. Iya, udah jangan heboh. Jangan heboh. Ini lagi dipadamin. Nih, biar aku tarik. Biar aku tarik. Ini lagi ulur terus. Ayo. 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 Ayo.
bilang, kalau kalian bantuin, ujung-ujungnya pasti kayak begini. Ujung-ujungnya pasti nggak sesuai apa yang diharapkan. Yang udah-udah kan begitu. Ini tuh masalah darurat. Pak Intum. Pak Ustaz. Oh, kayak ada suara ya? Pade. Pade. Ngapain di situ dari kapan? Pade. Maaf Pade. Aduh ya Allah, saya nggak tahu ada Pade di situ. Saya bukan api, Pak Ustaz. Enggak, Pade, enggak gitu. Gini-gini, Pade. Jadi saya itu tadi lagi ngebantuin warga ya, ngulur selang untuk memadamkan api yang kebakaran di sana, ya kan? Saya sama Pak Sri Kiti lagi ngulur selang, tiba-tiba anak-anak santriwan ini masuk. Itu, Pade. Sok-sok pengen ngebantuin. Ditarik-tarik. Copot. Otomatis kan airnya jadi kemana-mana. Saya ambil. Saya pikir, saya kasih tahu. Haikal jangan kayak begitu. Akhirnya kenapa Dede kayak begini sekarang, ya kan? Karung alat tradisional. Kita ambil satu. Nah, mending kita basahin dulu. Kalau pakai itu kan becek. Nah, gitu. Yuk. Bentar ya. Kok dia ngatur ya? Oh iya. Widih, keren. Pecuk dong kita pakai ini. Nah, ini dia. Itu artinya apinya udah padam. Berarti itu menambah sungguh cerdas. Hebat. Akhirnya kita berhasil. Tos dulu dong. Iya. Apinya padam. Oh, kalian yang matiin. Iya, Pade. Kalau Pade main api, itu apinya bisa kebakaran sampai ke rumah-rumah. Pade enggak mau kan? Dapurnya ini kebakaran. Pade mau masak air, Pade mau ngopi. Woi, ngopi ngapa? Ngopi. Diem baik. Tuh airnya. Aduh. Karena kalian sudah memadamkan apinya, maka kalian harus jadi kompornya. Apa dia gak mau? Kalian harus jadi kompornya. Ampun! Berisik. Berisik banget sih kalian. Ada masjid. Lagi di masjid. Ada apa? Ada Ustaz Mukhtar, ada Ustaz Musa, ada teman-teman santriwan sama santriwati. Ini di masjid. Bukan di pasar. Tadi sama Padi, pala saya mau dibakar sama Padi, dijadiin kompor. Itu mana-mana sungguh kejam. Mimpi kita sama sih, Lukman. Wow. Kok mimpi kita sama? Iya. Kalau sama kalian tidurnya barengan, ngoroknya barengan, pasti mimpinya juga barengan. Sih. Teman-teman, gimana caranya kita itu bantu korban kebakarannya? Gimana ya? Nah, seharusnya pas ada kebakaran itu, kan banyak orang-orang tuh, iya kan? Nah, jadi kita mintain uang. Kan lumayan buat jajan di warung lilin. Lukman, namanya kebakaran itu namanya musibah.
bukan hiburan. Betul tidak, Kal? Betul. Gimana kalau kita jual barang-barang yang murah? Setuju nggak? Iya, Sobri. Mereka aja nggak punya uang. Mana sempat lah mereka untuk belanja. Rumah mereka aja habis kebakaran. Bukan gitu, Indra. Maksudnya itu, kita jualin barang-barang yang nggak kepake. Yeah. Nah, terus kalau kita udah jual nih, udah laku, hasilnya kita kasih kepada korbannya. Gitu, maksud Sobri. Oh, gitu. Tos dulu dong. Ya, ya, ya. Goyang trio Bemo. Ayo dong, ayo dong. Ayo dong. Satu, dua, tiga. Ulalah, kopi ini memang bikin melek. Tapi sebenarnya ada yang bikin lebih melek, yaitu menatap wajahnya Ustaz Zauli. Karena ustazahnya belum ada, ya udahlah, bikin melek pakai kopi aja dulu. Kok bau gosong sih? Positi? Positi? Kenapa sih Pak Ustaz? Panggil-panggil saya kangen apa? Iya, saya kangen-kangen pengen nyeramahin Positi. Ulala, Positi lagi masak apa sih ngomong-ngomong? Hah? Kok ini asapnya sampai tebal begini, bau lagi? Eh, Pak Ustaz, kompor saya no aktif. Deluk dong, deluk. Pinau api, nau api, nau. Iya juga ya. Terus ini bau apaan nih ngomong-ngomong? Aduh, Pak Ustaz, mungkin itu ketek Pak Ustaz kali yang bau. Ih, nyiumnya bau, nyiumnya bau. Gak mungkin lah, ini tuh seperti bau apa, kayak bau sampah kebakar atau kayak bau apa ya? Eh, astagfirullahaladzim. Lah iya Pak Ustaz, ya Allah ini mah kebakaran. Ya Allah, lihat Pak Ustaz, ya Allah kebakaran. Api, gede banget api. Positif, ya guyur. Kita padamin. Ya, air Pak Ustaz, air. Satu, dua, tiga. Dah, ayo.